Yayasan Bahasa Kemiskinan, yaitu Tan Sri Muhammad Muhammad Taib, terasa bahawa YPK sekarang ini katanya sepatut mengambil satu tindakan ataupun berhijrah daripada apa yang kita buat selama-lama ini berdasarkan apa yang kita dah buat, berdasarkan kemampuan, kekuatan, kewangan dan sebagainya kita dah buat dah. Dan kalau apa yang kita sebutkan ombak yang berlaku pada tahun 90-an ketika Tan Sri Muhammad Taib jadi Menteri Besar itu, di mana kita ada yayasan, kemudian political will nampaknya betul-betul membuatkan kuntut kita untuk melaksanakan kerja, sehingga kita berjaya pada waktu itu membuat fast track namanya. Selangor fast track, iaitu kita diberi peruntukan untuk pilot projeknya, kalau tak salah tu berapa, 600 orang ambil budak-budak miskin di luar-luar bandar tu, kita letakkan di college-college ya, yang kita dah berbonding dengan mereka. Dan budak-budak ini dibagi second chance, peluang kedua. Dan mereka yang saya menjadi rasa rasa dimuliakan itu ialah apabila Tuan Haji Bing Selamat menyebutkan angkanya lebih 400 orang yang memperolehi diploma, dan selebihnya nak nyambung pergi ijazah. Dan tentunya kita pun dah tak mengikuti apa perkembangan mereka ni, tentunya seperti Universiti Melaya pengajaran jarak jauh yang kita buat di Kampung Besar Tengah, satu-satunya ada dekat Malaysia ni, ada di kampung kan, satu-satunya ada dekat Malaysia ni, seorang daripadanya PhD namanya Zainal Abidin Munir, Dr. Zainal Abidin Munir, dia ialah guru besar sekarang ni, guru besar ni, dia PhD tapi jawatannya adalah guru besar sekolah kebangsaan Ulu Bernang. Ulu Bernang. Dia jawatan. Tapi PhD melalui sebuah bilik besar ini yang kita wujudkan di Kampung Mesir Tengah, ada berapa pelajar? 32 orang. Dan semuanya kebanyakannya cikgu-cikgu yang dihantar kerajaan keluar bandar nak belajar jauh, tak boleh pergi. Entertainment tak ada, panggung wayang pun ada dulu, Tanjung Malaya tu ada rap dengan majestik, dua-dua dah tak ada kan, apa lagi nak diorang buat dia wujudkan ini. Kalau mendengar kepada sejarahnya, budak kita nama Roslan Ngah Daud, tiap-tiap hari apa entah dia akan pergi ke Universiti Melaya ambil tip video daripada Universiti Melaya, kemudian pakai motor bawa balik ke sini. Dia ni tak ada belajar, orang lain belajar. Orang tu dah dapat. Dan orang tu mengambil ijazah di Universiti Melaya. Di auditorium Universiti Melaya sampai sekarang. Lepas itu berhenti. Tak ada lagi, sebab Universiti Melaya telah menutup program dan diapakan. Sekarang ni Universiti terbuka Malaysia dia buat. Jadi tak boleh. Berubah sangat tak. Baik. Itu satu. Jadi kalau gelombang itu dululah dapat bergerak terus, masa gelombang itu kita buka Kuala Selangor, kita mulakan di Gresik, dan kita ada 3 kolej-kolej sekadar di Kuala Langat, di Kajang pun dah dapat dua wing selamat dulu. Tapi oleh kerana selepas Tan Sri Muhammad tidaklah jadi menteri besar yang baru itu nampaknya tidak berminat untuk nak backup kita, bahkan mencemburui kita, maka rupanya cemburu ni buruk nak padah pada bangsa kita. Jadi kita buang masa terlalu banyak kerana kecemburuan itu telah menyebabkan kita tak dapat kita tak dapat untuk meneruskan ataupun jadual yang kita dah rancang tu tak dapat nak sampai seperti mana ya. Jadi kecemburuan tu berakhir apabila kita nak buat UiTM atas tanah kita pun tak boleh buat. Itu
parti. Dulu tu cemburu dalam parti boleh juga kita bertahan. Bila cemburu dan luar parti, jadi lagi teruk lagi tak baik. Jadi Tan Sri Muhammad sudah merasa bahawa sejak dia tidak lagi aktif dalam politik ini, dia nampaknya sangat berjinak-jinak dengan apa nama kegiatan dakwah dan kegiatan menyiapkan agama untuk diri dan keluarganya sendiri. Dan oleh kerana beliau ni adalah pemimpin, dan orangnya ada wawasan bila buat kerja. Saya lihat family-nya dah berubah, dia sendiri dah sangat jauh berbeza daripada dulu ya. Dan cakap-cakap dia, dan kalau kita tengok Facebook dia, jadilah kawan dia, kita akan nampak macam mana dia jadi masuk. Jadi dalam perjumpaan saya pada ziarah hari raya yang baru ni, malam kedua raya saya dapat datang dengan dia, family, dia bercakap panjang lebar berkaitan dengan school Islamic International School. Dia nyebut itu Islamic International School. Jadi dalam bab ini dia mencadangkan YBK, Islamic International School, yang katanya kegiatan-kegiatannya itu menjurus kepada integrasi antara agama dengan akademik ni, dengan tidak menapikan di dua-dua belah pihak agama dan akademik ini kecemerlangannya. Dan dia meminta supaya kurikulumnya ataupun satu bidang dalam tu, itu tekanannya akan dibuat oleh pakar-pakar, dia kata, di bidang tahfiz. Dia sekarang ni membawa Quran Miracle ke apa nama? 5 in 1 dalam mission yang keluar tu, di mana bila kita pegang je Al-Quran tu, dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, ada terjemahan sebiji-sebiji. Bismillah, dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman. Jadinya bila baca ayat kitab Miracle ni, artinya automatik kita mula faham pengertian satu ayat tu. Lepas tu ada pula penyantuman yang dinamakan terjemah. Lepas terjemah ada pula tafsir. Lepas tafsiran ada pula asbabun nuzul. Kenapa ayat ni turun? Ayat ni turun asalnya apa dia? Ketiga apa nama, rujukan-rujukan tajwid dan sebagainya, itu yang kata 15 in 1. Dia bawa itu dia. Dan dia dah nampak rupanya dah 14 tahun dia menganjurkan dengan seorang kawannya sebuah tahfiz Quran, 14 tahun dah. Dan budak-budak ni dah berjaya. Jadi dia bercadang supaya kita di YBK ni mula bergerak ke arah pembasmian kemiskinan ni. Kata dia nampaknya sudah menjadi program kerajaan. Tak terlawan kita kerajaan peruntukkan yayasan, peruntukkan membasmi kemiskinan 13 bilion. Mana kita melawan? Kita 1 juta pembayar yang menjari. Jadi macam mana kita nak melawan 14 bilion? Kan? Nah, jadi oleh kerana itu dia minta supaya kita membasmi kemiskinan kepada dalam bidang pendidikan dan kecemerlangan dan Al-Quran. Jadi untuk maksud tersebut, dia sudah meminta saya membawa Sidik Baba. Jadi dapatlah saya membawa dia dalam masa dia nak pergi ceramah di apa nama, Blue Wave tu. Saya dapat bawa cakap makan dengan dia. Dia cakap, jadi doktor membagi pandangan, dia kata sekarang ni dia sedang membentuk satu paper berkaitan dengan Ma'ahad Tahfiz ni, dan paper ini boleh dirujuk. Kata yang kedua, dia minta supaya kalau kita buat kerja ni besok, katanya kita bekerjasama dengan Darul Quran. Dia sebutlah beberapa perkara. Dan pada hari Rabu ni, hari Rabu ni tadi dia call, dia kata dia ajak kita pergi melawan Tahfiz di Insya Allah. Yang sekarang ni orang berduyun-duyun masuk,
Dan orang-orang yang masuk ni semuanya orang-orang yang dulunya dalam bidang engineer dan ekonomi dan sebagainya, dan mereka merasa bahawa mereka kekurangan, anaknya dia tak nak jadi macam dia lagi. Jadi dia masuk. Jadi dia bimbang kemasukan orang ke tahfiz-tahfiz ni, takut nanti menunggu sangat ke situ dan terlepas pula di bidang apa nama kecemerlangan akademik dan sebagainya. Dia takut macam tu. Jadi katanya kita orang yang nampak, orang yang lama pengalaman ni, harus membuat sesuatu bagi mengintegrasikan kedua, ketiga, keempat, kelima dan sebagainya ni. Dari segi bahasa Inggeris, dari segi bahasa-bahasa antarabangsa ni, kita jalinkan dalam tu supaya di sini nanti sekolah ini nanti akan menjadi sekolah yang kalaupun tak ada sempurna, tapi mendekati kesempurnaan. Dia kesempurnaan itu akan kita cari melalui pengalaman-pengalaman. Jadi untuk maksud tersebut, saya bawa masa CD Bapa Jumbo itu, Haji Peng Selamat, saya bawa sekali. Jadi Haji Peng Selamat diminta oleh Tan Sri supaya menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan tadi. Bagaimana nak mengurus sekolah. Keduanya, apakah agaknya perkara-perkara yang kita rasa normal untuk dimasukkan dalam normal, yang normal ni. Yang ketiga, dia masukkan, dia sebut juga sikit, Najib kata, menerobos kemustahilan. Perkara-perkara yang kita rasa mustahil lah, satu orang ni 8 bahasa mustahil lah. Tapi kita tengok, masa saya pergi ke expo, World Expo di Australia satu masa dulu, budak yang menyambut tetamu kat depan tu, budak Rusia, dia nampak je wajah kita, dia tak tahu orang ni orang apa kan. Orang ni orang apa, ada macam Cina, kita ada macam payah ni agaknya. Kemudian dia mengagak je, cubanya bahasa Indonesia. Kita pun menjawab, wah, dia berbahasa Indonesia. Orang Rusia yang menyambut tetamu, budak perempuan, berbahasa Indonesia, menyambut kita dan nanya apa masalah-masalah sebagainya. Dan kita tanya dekat dia, kata dia 7 bahasa yang dia boleh tutur lebih. Jadi kelayakan untuk menjadi menyambut tetamu pada program sebesar itu ialah berkemahiran untuk sampai 7 bahasa. Jadi akhirnya tak ada sesuatu yang mustahil bagi kita. Tapi ada orang-orang yang boleh. Jadi oleh kerana itu ya.